bersiap dan ihan sebelum Ramadan. Persiapan menyambut kedatangan bulan Ramadan bukan hanya untuk seminggu atau sehari sebelum masuknya bulan tersebut. Akan tetapi persiapan ini dilakukan seawal setahun sebelum Ramadan. Antara persiapan tersebut ialah buat berpuasa sunnah sebelum tiba di bulan Ramadan. Ia seakan-akan berperanan sebagai posisi latihan dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan bulan mulia iaitu bulan Ramadan. Antara puasa sunnah yang dianjurkan untuk kita lakukan adalah seperti berikut. Pertama, puasa sunnah pada bulan haram. Rasulullah SAW ditanya, apakah solat yang terbaik selepas solat fardu serta apakah puasa yang terbaik selepas puasa pada bulan Ramadan? Dan Rasulullah SAW menjawab, solat yang terbaik adalah terbaik selepas solat fardu ialah solat pada pertengahan malam, manakala puasa yang terbaik pada bulan selepas puasa ialah puasa pada bulan Muharram. Daripada hadis ini menjadi sunnah kepada kita untuk berpuasa sunnah pada bulan-bulan haram seperti Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dari Dr. Yusuf Al-Qadrawi dalam fatwanya menyebut bahawa berpuasa pada bulan haram adalah makbul, iaitu diterima dan mustahab, sunat hukumnya. Manakala Syekh Abdul Aziz bin Bas dalam Majmu' Al-Fatawa pula mengatakan dari segi syarak dibolehkan berpuasa sunat pada bulan Muharram dan juga bulan Syakban. Akan tetapi jika seseorang ingin berpuasa tanpa beriktikad bahawa itu ialah puasa yang khusus pada bulan tersebut, maka tidak mengapa. Walau bagaimanapun, bukanlah diriwayatkan daripada Rasulullah SAW bahawa baginda berpuasa pada keseluruhan bulan haram tersebut. Baginda hanya berpuasa sepenuh sebulan pada bulan Ramadan. Yang kedua iaitu puasa sunat pada bulan Syakban. Baginda SAW sering kali berpuasa pada bulan Syakban tapi tidak berpuasa sepenuhnya pada bulan tersebut. Penyataan ini seperti yang diriwayatkan bahawanya Rasulullah SAW berpuasa hingga kami mengatakan baginda tidak berbuka. Baginda berbuka dan tidak berpuasa sehingga kami mengatakan baginda tidak berpuasa. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Aku juga tidak melihat bulan yang mana baginda berpuasa paling banyak kecuali pada bulan Syakban. Hadis ini menunjukkan bahawa baginda mengkhususkan bulan Syakban untuk membanyakkan puasa berbanding bulan-bulan yang lain. Baginda membanyakkan amalan berpuasa pada bulan ini kerana bulan ini seringkali dilupakan oleh orang kerana berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Daripada Usamah bin Zaid, aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, aku tidak pernah melihat kamu berpuasa pada satu bulan berbanding bulan-bulan lain yang ada sebagaimana kamu berpuasa pada bulan Syakban. Baginda SAW bersabda, itulah bulan yang selalu dilupakan oleh manusia. Ia berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Ia ialah bulan yang mana terangkatnya amal perbuatan kepada Tuhan semesta alam. Maka aku ingin amal perbuatanku diangkat, aku sedang berpuasa. Ketiga ialah puasa sunat 3 hari setiap bulan. Terdapat juga sarana daripada Rasulullah SAW untuk berpuasa sunat 3 hari pada setiap bulan. Penyataan ini seperti yang diriwayatkan daripada Musa bin Talha. Aku telah mendengar daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berpuasa 3 hari pada setiap bulan, iaitu pada tanggal 13, 14 dan 15. Yang keempat iaitu puasa sunat Arafah dan Ashura. Daripada Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ditanya mengenai puasa pada hari Arafah. Lalu kita SAW bersabda, dihapuskan dosa-dosa tahun yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian baginda ditanya mengenai puasa pada hari Ashura pula. Lalu baginda SAW bersabda, dihapuskan dosa-dosa tahun yang lalu. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Isnin. Dan Rasulullah SAW menjawab, pada hari tersebut aku dilahirkan dan pada itu juga diturunkan wahyu ke atasku. Hadis ini menerangkan puasa sunat anjuran Rasulullah SAW untuk melakukan hari ketika ketika Allah SWT memberikan satu nikmat kepada seorang hamba, sama ada dengan berpuasa pada hari itu atau melakukan amal baik yang lain. Maka selama setahun sebelum tibanya bulan Ramadan ini, sudah berapa kalikah anda berpuasa sunat? Tepuk dari dan tanya iman anda. InsyaAllah akan berapa kita dengar berikut hadis berkenaan puasa sunat ini tentang persiapan sebelum Ramadan. Ini di dalam pengarang menjelaskan untuk kita mengamalkan puasa-puasa sunat setahun sebelum Ramadan bagi persiapan diri kita menghadapi Ramadan. Puasa sunat bukan setakat puasa saja, tetapi puasa dengan sebenar-benar puasa, menjaga mata, menjaga dengar, menjaga pendengaran, menjaga
Jadi bila kita amalkan tiap setahun sebelum Ramadan dengan puasa-puasa sunat ni, insyaAllah pada bulan Ramadan kita akan jaga dan kita akan terbiasa dengan amal-amal ini. InsyaAllah kita tuan-tuan, puan-puan, seru sama-sama. Dan saya sendiri dan tuan-tuan, puan-puan, mari kita cuba amalkan insyaAllah.